teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, jadi di belakang Luis ini udah ada 3 mobil. Yaitu Honda Civic Nova, Honda CR-V Gen 1 RD1 dan Toyota Land Cruiser VX80. Nah, 3 mobil ini udah pernah Luis nge-vlog. Kalau yang belum nonton, tonton dulu ya. Yang ini, baru yang ini. Teman-teman tahu nggak apa persamaan dari 3 mobil ini? Jadi persamaan ketiga mobil ini yaitu kaca bening, velg standar, dan joknya masih bludru. Kalau teman-teman nggak percaya, sini ikut Luis. Nih, kaca bening, velg standar, dan bludru. Joknya masih bludru. Nah, Land Cruiser. Joknya, velgnya standar, kaca bening, dan masih bludru. Jadi kali ini Luis mau nge-vlog mobil-mobil yang masih OM look. Nah, teman-teman masih ingat nggak kepanjangannya OM look? OM itu apa? Nah, jadi kepanjangan OM itu Original Equipment Manufacture. Jadi ciri-ciri OM look itu sama seperti yang tadi Luis bilang, kaca bening, velg standar, dan ini joknya masih bludru. Jadi kenapa Luis tertarik dengan mobil-mobil yang OM look? Karena tiga mobil ini, Land Cruiser, CR-V, Nova. Padahal Nova ini udah 30 tahun. Tapi ini masih kelihatan baru. Kayak baru keluar dari dealership. Jadi itu yang bikin Luis tertarik dari mobil-mobil tua yang OM look. Nah, yang perlu diperhatikan lagi selain eksteriornya yang OM look, di bawah kap mesinnya juga harus diperhatikan. Kalau masih standar mesinnya itu OM look. Kalau nggak standar udah nggak OM look lagi. Nah, kalau teman-teman nggak percaya Nova ini nggak OM look,
Ini dia videonya, link videonya. Tonton dulu baru, tonton yang ini dulu baru yang ini. Nah, lu sudah pernah vlog. Nah, kalau Syarfi, lu juga udah pernah vlog. Ini dia linknya. Nah, tapi yang Land Cruiser ini agak berbeda. Karena Land Cruiser yang waktu itu warna biru, ini warna merah. Yang warna biru lagi direstorasi. Nah, teman-teman kelihatan nggak warna merahnya ini? Nah, sini Riz tunjukin. Tuh, warna merah. Ini warna merah marun. Jadi kalau yang kemarin Riz sudah nge-vlog VX80 last edition. Nah, kalau yang ini VX80 first edition tahun 1995. Ini Land Cruiser yang pertama masuk di Indonesia. Tahunnya ya, bukan mobilnya. Nah, itu tadi 3 mobil OIM Look Lois. Jadi, kalau teman-teman yang punya mobil tua yang udah dimodifikasi, lu saranin kembalikan ke original. Mungkin teman-teman bilang susah kembalikannya. Ya, emang susah. Tapi harus usaha. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu saja racun OIM Look dari Luis. Dan sekarang udah malam dan lu sudah hidupin 2 mobil nih buat lampunya. Itu 1, itu 2. Innova. Nah, cepat. Ayo. Cepat. Kita perlu cepat-cepat makanya. Kalau habis gimana? Teman-teman bayar ya. Nah, oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan loncengnya. Biar gak ketinggalan video terbaru dari Luis. See you in the next vlog. Bye-bye.